Video kali ini disponsori oleh SolarGuard. Khusus penonton video ini dapatkan harga spesial untuk pembelian kaca film SolarGuard. Caranya gampang, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady, dan selamat datang di sesi Soul Ride, di mana kita akan membahas relasi antara owner dan mobilnya. Dan mobil kali ini yang akan kita bahas adalah Innyvi Mythic Diesel, mobil idola semua rakyat Indonesia. Ya, tapi ada yang beda sama mobil ini. Yuk, sekarang kita ketemu sama ownernya dulu. Oke, ini kenalin sama teman gue, namanya Bro Budi. Halo Budi, Budi. Ya, Bro Budi hari ini bawa Innova-nya nih. Coba diperkenalkan, Bro, mobilnya. Innova ini panggilannya namanya Ojet. Ojet? Ojet. Di artinya apa Ojet. Tuh? Ojet, nggak ada artinya sih. Oh, nggak ada artinya? Cuma panggilan aja. Panggilan aja. Gitu. Biar gampang diinget. Oh, gitu. Oke. Dan ini konsepnya apa nih, Bro? Konsepnya sebenarnya kan mobil keluarga ya. Yeah. Sesuai dengan ngikutin konsep dari Toyota, ini mobil keluarga. Bener. Jadi kita bikin sleeper deh. Sleeper. Biar beda dikit lah. Oke. Berarti ada yang spesial di bagian mana tuh kalau sleeper? Spesialnya sebenarnya ada di balik sini. Waduh, gua lebih demennya di dalam sini nih. Menarik nih. Kita lihat dulu gitu. Kali, Bro, ya. Boleh, siap. Yuk, kita lihat. Ya. Waduh, udah warna-warni nih. Iya. Apa aja nih, Bro, yang udah lu rubah nih? Yang dua diubah, ya adalah nih kayak gini kelihatan ada radiator, intercooler, ya cooler matic, cooler oli. Oh, ditambahin ya? Iya, biar dingin kan, ditambahin. Ini mobilnya diesel ya, guys ya, diesel. Terus, waduh, ini sih pipanya udah pada gede-gede banget nih, Bro, nih. Iya, kita pakai yang big intake ini. Bikin soalnya tag. Dalamnya ada yang diganti, kamerailnya diganti, kamerail diganti, terus ada camshaft, turbo, turbonya, di sini ada nozzle, terus itu apa namanya itu turtle, turtle ya, dipindahin ke situ ya, dipindahin, soalnya ini diganti nggak masuk kita pindahin. Oh iya. Gitu. Wah gila sih, ini menarik banget nih, dari luar nggak kelihatan kayak mobil dimodif ya, engine-nya ya. Kan sesuai konsep. Yo, keluarga. Sleeper. Jadi penasaran sama ininya, rasanya kayak gimana? Boleh, gas aja. Pakai aja. Nanti kita coba ya, Bro, ya. Sip. Sekarang kita lihat lagi ke bagian sampingnya. Oke. Yang dari tadi bikin gue memalingkan perhatian gue deh, itu fitment dari mobil lo ini sih. Fitmentnya ya. Fitmentnya bisa pas banget loh ya. Iya, soalnya ini kebetulan si velg ini gue special order. Oh, special order. Iya, jadi speknya emang agak beda sama yang dipasarkan. Oh. Kalau kata-kata kan orang 9,5 lebarnya pakai 22 kan. Iya. Nah, gue pakai lebar 9 gitu. Oh. ET-nya ET kita pesen sendiri, ET 20. Oh, ET 20. Berarti ini nggak pakai spacer lagi? Nggak pakai spacer. Oh, memang pas banget ya ini buat Innova ya? Memang lu apa trial masing-masing atau memang udah ada formulanya kayak gini? Nggak, kita hitung sendiri. Oh, hitung sendiri? Hitung sendiri. Oh, ini keren banget sih tapi. Ini velgnya apa nih, Bro? Ini Brad. Yang tipe FF, full gas FF. Oh, oke. Okay. Gitu. Ini Brad-nya lagi populer nih belakangan nih. Velg kuat. Bannya pakai ini ya? Potenza ya? RE003. Oh, Tenza RE003. Yeah. Disknya udah ganti ya, Bro, ya? Disk kita pakai DBA. DBA? DBA. Tapi kalipernya masih bawaan? Kaliper masih OEM. Kaliper masih bawaan. Bagian belakangnya? Bagian belakang sama, velg makan pasti sama lah ya. Sama ya. Speknya juga sama, kita bikin sama biar nggak susah puter-puter rotasi. Biar nggak ribet ya? Yo, oke. Okay. Lowering kit kita pakai Tain. Oh iya, ini udah dipendekin juga ya? Pakai Tain. Nah, gue juga bikin ini nggak ada samping aneh-aneh, kenapa? Supaya gue demennya emang sleeper gitu. Ya, biar kalem-kalem gitu ya. Lagi itu juga sempat banyak yang nanya, lu kenapa ngambil Venturer? Kan beda dikit tuh. Iya bener-bener. Ya, kan? Nah, gue nggak suka ada body kitnya soalnya. Oh. Gue pengen yang, ya tampilannya sesimpel mungkin lah. I see. Seleranya memang yang sleeper ya. Simpel-simpel aja. Keren. Yuk, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya, Bro. Ayo. Nah, bagian belakangnya gimana, Bro? Belakang cuman lampu gue ganti. Lampu udah diganti. Sama ini ada aksen sedikit nih dihitemin. Oh iya, gitu. Di bawah spoilernya ya. Buat pemanis aja, soalnya kan ini aslinya kalau tipe V ini ada kumisnya nih kita bilang. Iya, ada kumisnya. Kalau ininya putih-putih semua kan jadi belang-belang, aneh. Bener, ini lebih manis juga, sih. Ya, makanya gue juga hitemin yang ininya nih. Oh iya, kan banyak di jalan ini putih kan. Iya. Nah, ini kita pakai hitam. Jadi hitam, jadi kayak gitu. Ada taringnya ya. Iya, jadi senada lah. Sama itu, paling knalpot. Knalpot gue full set BRD dari downpipe. Sampai udah diganti ke belakang. Downpipe sampai ke belakang. Iya, oke. Okay. BRD Thailand. Menarik. Gimana kalau kita dengar suaranya dulu, Bro? Oke, siap. Dengerin ya. Oke,
sekarang kita udah jalan nih naik Innovanya si Bro Budi, dan gue dikasih kesempatan buat nyetir mobilnya. Yo, iya dong, mesti bawa. Tapi ini yang pertama kali gue rasain itu responsif banget throttle-nya ya. Iya. Ini sensitif banget sih dijadiin kayak gini. Ya soalnya udah diubah juga kali ya. Gue jadi penasaran sih Bro, apa aja sih yang udah lu rubah? Sebenarnya sih paling simpel yang diubah awal turbo. Turbo. Turbonya lu pakai apa turbonya? Gua turbo pakai 1GD hybrid. 1GD hybrid. 1GD hybrid. Masih turbo bawah loh. Karena lagi zaman kan biturbo kan? Biturbo. Iya, ini masih single turbo. Terus gua ganti lagi camshaft yang INX lifter. Wah. Nozzle. Itu internal berarti udah dirubah internal juga. Internal udah ya. Sebenarnya dibilang internal banget juga enggak lah. Setengah ke atas setengah kali atas, ya. Okay. Detailnya gimana juga mesti tanya bengkel sih. Oke. Okay. Iya. Dan ini gila mobilnya lu pakai daily ya? Ini daily. Daily dan road tripable ke Bali udah berapa kali dengan settingan ini. Oh iya? Iya. Oh, dan reliable? Reliable. Nggak ada masalah sama sekali. Gila, emang hebatnya Toyota tuh gitu. Yoi. Jadi emang kan perlu diakui sih. Kita modif yang penting bisa kencang, sentul oke, road trip oke, nah, gaspol lah pokoknya. Itu dia guys. Jadi mobilnya selain daily road trip, tapi dipakai nyentul juga. Pakai nyentul. Jadi mobil keluarga tapi bisa kesentul. Yoi. Mobil keluarga. Nganter anak cepet nih bro ke sekolah. Nganter anak sekolah. Nggak pernah telat. Setiap pagi. Nggak pernah telat. Dan disentul terakhir kapan nih lo ikut? Sentul Desember. Itu Desember. Ke Jurda ya, Desember lalu ya. Itu kalau ikut lo masuk kelas yang mana tuh? Lagi itu daftar di kelas 15 detik. 15 detik jarak 402 15 detik. Wow. Nah, yang terakhir ke Sentul itu gua enggak copotin semua. Jadi benar-benar mobil yang lo pakai sekarang ya ini kondisinya. Ini settingan terakhir nih. Settingannya ini. Termasuk jadi, jok-joknya. Termasuk jok, ban semua standar, ban serep nempel, enggak ada beda sama sekali. Wow. Gitu. Jadi kita mau ngetes daily-nya gimana, ini gimana gitu. Sentulnya gimana. Itu waktunya lo inget enggak terakhir dapat berapa tuh? Paling cepat di penyisian 14.7 14.7 lah, tembus 15 ke bawah juga tuh ya. Iya, akhirnya 14.7, pas kenceng gitu. Di besoknya 15.1 ya. Bayangin itu mobil segede gini lo lari 402 meter di bawah 15 detik, gila kenceng sih. Dan ini udah lu dyno? Udah dyno. Dapat berapa, Bro? Dyno WHP sekitar 200, hampir 270 WHP. WHP 270? WHP, ya. Wow, jadi kalau yang belum tahu tuh WHP tuh langsung dari bannya ya, bukan dari mesin. Jadi udah sama beban-beban segala tuh ya. Udah semua dia. Iya, dapat 270. 270 WHP. Gila. Itu dua kali lipat dari tenaga standarnya naiknya ya. Ya standarnya cepet. Iya, cuma seratusan gitu dong. Seratusan itu on crank ya, dia cepet ya kayaknya. Oh, iya juga ya. Tapi memang perlu diakui memang Innova itu mesinnya gampang dioprek sih ya. Gampang banget dan kuat. Iya, dan kuat. Itu yang poin utamanya. Makanya kalau kalian lihat kenapa kalau kok orang sekarang Innova harganya digoreng gitu ya, atau Fortuner harga digoreng. Yeah. Ya karena itu selain bisa jadi mobil keluarga, bisa jadi mobil hobi juga. Iya, buat iseng-iseng ya. Buat iseng. Buat ikut drag pakai mobil segede gini coba, tapi kenceng gitu. Dan ini kemarin ikut ke Sentul dapat ini bro, podium atau gimana? Dapat podium 4. Podium 4? Podium 4. Innova podium 4? Podium 4. Dipakai daily? Dipakai daily. Bisa podium 4, lumayan kan? Bukan lumayan lagi tuh sih, gila sih kalau menurut gue sih. Ya iseng-iseng berhadiah. Itu gila sih. Segitu. Makanya dieselnya lagi booming banget kan di Indo, di Jakarta khususnya. Oh, diesel, semua diesel. Cuman yang gue sayangkan ya, karena memang kalau lagi hype kan banyak orang yang cuman asal ikut hype ya. Betul. Itu kayak arogannya doang. Betul, gitu. Sayangnya gitu. Banyak dia yang modal kenal pot hitam, digas asapnya banyak, tapi larinya sebenarnya sama standar sih. Beda-beda sama, iya gitu. Cuman arogannya itu loh yang gue ampun-ampunan di jalan. Tolong ya, para pengguna Innova sama Fortuner tuh behave lah. Iya, betul. Setuju gue. Kencang kagak, ngebul doang. Iya, gitu. Kesentul juga kagak, gitu kan. Cuman buat intimidasi orang doang. Betul. Gitu. Kayak gitu kan jadi disebelin ya. Jadi disebelin, gitu. Terus ada apa lagi nih, bro, yang lo yang lu suka dari mobil ini, atau ada sesuatu yang mungkin yang bisa dimainin ya? Iya, gitu. Nah, yang bisa dimainin kan ini kebetulan gua udah pasang kayak piggyback gitu kan. Piggyback. Jadi yang lu pakai ini masih remap only. Oh, piggybacknya masih off nih. Oke. Piggyback masih off. Nah, ada juga nanti piggyback buat si transmisi. Oh. Makanya dia bisa kalau ngoper shiftingnya, kalau Innova kan lemot tuh. Iya, nah, kalau ini gitu ya. Iya, ini hilang tuh shifting lemot tuh, jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau power, kalau menurut kita kan powernya gede, tapi shifting lemot kan banyak loss ya, sayang ya, sayang gitu. Banyak loss. Nah, jadi kita mainin di situ sih. Nah, nanti kalau mau coba piggybacknya gue nyalain. Oh, bisa nih? Bisa. Bisa sambil jalan? Bisa sambil jalan. Oh, boleh sih, bro. Coba boleh. Coba nyalain deh. Coba kita nyalain ya. Oke, udah nih. Udah nih? Udah.
buset. Gila, tadinya udah responsif banget. Beda ya? Ini makin responsif, responsif lagi. Beda nggak? Beda banget. Kerasa banget ini bedanya. Suara turbonya beda ya? Suara turbonya juga lebih ini ya, lebih keluar lagi. Lebih keluar. Soalnya kan kayaknya busnya naik jadinya. Busnya naik. Okay. Coba kita coba di kita di sini. Waduh, gila. Gila di depan udah ada mobil lagi. Kok enteng banget sih? Agak lumayan responsif ya. Iya, tapi kayak beban mobilnya nggak berasa gitu. Innova kan berat nih. Itu enaknya diesel, torsinya gede, digas, dia ngikut aja. Oh iya, torsinya berapa bro? Torsinya hampir 600 kalau nggak salah sih. Gila, torsi... pantas aja. Oke, kita coba ya. Nah, gas aja. Oke, ini jalan agak kosong, kita coba. Wah, gila, kenceng banget. Buset. Buset, ini udah 100 guys. 120. 140. Oke, udah gila, ini kenceng banget. Wah gila, ini baru. Ada yang lu gak suka gak dari mobil ini? Yang gak disuka ya, ya namanya Innova ya tetap ya. Ini kan mobil keluarga. Kita mesti, apa maksudnya, jangan dipungkiri lah. Okay. Ini bukan buat mobil lu zigzag ngebut-ngebut gitu. Power mungkin boleh gede, tapi handle-nya... Ya handle-nya lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Gimana pun juga tidak akan seenak sedan. Ya, setuju sih. Setuju. Dan ini juga belum monokok ya? Belum monokok, jadi masih ada lah karakter-karakter limbung sedikit. Iya, pasti. Itu meskipun udah di-lowering dan macam-macam. Gitu. Nggak akan hilang sih kayaknya itu. Iya, itu susah udah karakter itu. Gila. Wah, ini sih... Mana sekarang udah nggak ada lagi bro barunya? Hah? Second-nya banyak masih. Aduh, second tapi harganya digoreng. Barunya masih ada, tapi tipe G doang. Tipe G ya? Tipe G doang. Digantiin sama hybrid. Ganti sama hybrid sekarang. Bisa nggak tuh di otak-atik? Gimana ya? Kalau mungkin kalau di segini di otak-atiknya makin kenceng, kalau hybrid makin irit. Makin hemat dia. Ngomong-ngomong ini udah di otak-atik konsumsi bahan bakarnya berapa nih? Itu di MID sih 115 dalam kota. Hah? MID 115. Udah digeber-geber 115. Iya, udah geber-geber dari tadi mobil nyala terus ya kan. Enggak mati. Standarnya bukannya 12-an? Kan kalau udah diganti-ganti dia makin hemat bahan bakarnya. Lo ganti camshaft, cam in segala macam jadi hemat. Ganti nozzle jadi hemat dia. Loh kok? Iya, makanya unik kan diesel. Wah, bingung sih gue. Baru tahu asli. Malah jadi lebih irit. 115 guys ini. Di MID. Anggap aja di misalkan di realnya gue pernah hitung potong 2. Potong 2. Jadi 13-an. 13. Masih irit. Dalam kota loh. Masih irit. Irit banget. Dan ini kalau solarnya lu isi apa? Solar sebenarnya gue campur. Gue nggak ada fanatik. Misalkan lu mesti Dex, BP atau apa. Jadi dekat rumah gue tuh adanya Shell sama BP. Oke. Nah, kadang gue isi Shell, kadang gue isi BP. Cuma kalau ketemu sama bio solar, gue isi bio. Oh, mau ya, masih mau. Mau, nggak ada masalah. Kalau udah dioprak-aprik tuh maunya kalau misalkan bensin ya, itu maunya yang oktannya tinggi ya kan, jadi oktannya tinggi juga. Nah, gitu. Kalau diesel lu isi full bio tidak ada masalah. Wow, nggak sangat convenient. Nah, ini udah bentuk terakhir mobil lu atau lu masih ada mau rubah-rubah lagi nih bro? Kan tadi kan kita ngobrol. Turbo yang lagi hot kan biturbo, biturbo kan. Biturbo. Ini mau lu upgrade nggak? Kita lagi di bengkel, bengkelnya Alekon namanya. Alekon. Nah lagi develop biturbo. Oh lagi develop lagi juga. Lagi develop biturbo. Oke. Okay. Gitu. Nah mungkin kalau udah oke semua. Sekarang sih udah oke sebenarnya. Hmm. Mungkin nanti ujung-ujungnya kesana pasti. Ujung-ujungnya kesana. Cuman, waduh gila sih. Ya tunggu waktunya lah. Tunggu waktunya. Nah, istilahnya yang masih low boost pakai ini aja. Buat daily, masih bisa buat nyentul, gimana kalau di buy turbo ini mobil potensinya sih? Buy turbo mesti bisa ke Bali tetap. Yang penting harus reliable nomor satu. Yoi. Ya? Buat apa mobil kencang rusak mulu? Ya itu dia, bener. Hebat sih, jadi dihitung gitu ya, bukan cuma asal kencang doang sih. Yang gue suka nih, dari Bro Budi tuh kayak gitu nih. Nah, sama yang terakhir gue penasaran ini sih bro ya. Knalpot lu itu sih pas tadi digeber ya? Iya. Ya kan suaranya enak gitu ya. Mm-mm. Tapi asapnya tuh kayaknya nggak setebel... cumi-cumi yang lain ya? Nggak lebay ya asapnya? Iya, asap itu nggak apa war gitu. Gitu. Jadi gini, bro. Asap itu sebenarnya tidak menandakan mobil itu kenceng. Gitu. Oke. Okay. Kita betulin dulu paradigmanya. Kadang banyak di luar sana, oh mobil gua remap atau mobil gua ganti segala macam, asapnya mesti tebel nih biar makin kenceng. Iya. Sebenarnya nggak begitu juga. Gitu. Yang penting settingannya dapat, semuanya pas, fuelnya pas, intinya semuanya pas. Itu dia justru jadi lebih enak, lebih powerful. Oh, ibaratnya gini deh, pembakaran fuel system dikasih
BBM-nya rich, banjir. Iya. Kan nggak tentu selalu dia makin jadi bagus dong. Benar. Tapi malah begitu dia pas, semuanya pas, baru ketemu. Oh gitu. Mantep. Ada downside-nya loh, asap banyak gitu. Kenapa tuh? Nah, downside-nya adalah ketika asap lu makin banyak, berarti fuel-nya makin banyak. Otomatis ya, mesin jadi panas. Oh iya, bener juga. Mesin panas, kalau pasang EGT meter, yang kayak di sebelah situ ke depan, nah itu cepat bunyi dia. Warning-nya bunyi. Oh, gitu. Gua rasa orang yang pasang yang hitam-hitam tuh nggak pasang ginian juga sih. Biasa kalau udah ganti turbo sih mesti, cuman banyak yang nggak pasang. Makanya banyak turbo jebol. Banyak yang nggak peduli gitu ya. Makanya kita suka denger, oh turbo gua jebol nih, asap putih segala macam. Paling simpel biasanya temperaturnya terbang, leleh dia. Nah, turbo dia jebol, berarti kan biletnya bisa leleh atau apa dong. Nah, itu bisa mengakibatkan diesel runaway. Wah, bahaya banget. Apalagi kalau udah turbo jebol, asap putih lu pakai jalan, itu biasanya bisa diesel runaway, itu yang bahaya. Oke, buat yang belum tahu tuh, diesel runaway itu yang kayak ini ya, mobilnya tuh revving, padahal kita nggak gas, nggak apa, mesin kontak udah kita matiin juga tetap aja. Kayak mesinnya ngegeber terus, itu langkah buat runaway itu ya salah satunya sumpel intake sih sebenarnya ya. Paling gampang sumpel intake pakai baju basah. Iya. Cuman kan panik ya. Panik. Udah mesin panas, semua panas. Iya, panas, susah mesin banget. Gitu kan ngeri. Gunting fuel line. Nggak semua orang bawa gunting. Dan nggak semua orang tahu posisinya di mana. Iya, fuel line mobilnya beda-beda. Gitu, maka jadi ya hati-hatilah kita bermain mesin, tentunya mesti ada precaution dan warning semuanya ada. Oke, jadi gitu aja teman-teman buat video kali ini. Thank you banget nih buat Bro Budi yang udah ngijinin gue kontenin mobilnya dan nyetir mobilnya thank juga. You. Thank you. Ya, jangan lupa juga follow IG gue di sini ya, dan IG-nya Bro Budi di sini ada dua. 2GD underscore OZ. Nah, itu 2GD underscore OZ. Sama ada pesan-pesan terakhir, Bro? Pesan-pesan terakhir apa ya? Oh ya, buat teman-teman semangat terus modifnya. Okay. Kalau modif, jangan stop. Yang stop itu minum obat. Gas terus pokoknya. Boleh-boleh. Dan kalau misalkan mau modif-modif, mungkin ada rekomendasi, Bro, bengkel-bengkelnya? Kalau gue mesin rekomendasi ke Alekon, ada di Bursa Otomotif Sunter. Oke, okay. Wah, dekat gitu, rumah. Dekat rumah. Tapi teman-teman mau kemana aja, bebas lah. Iya. Yang penting sesuai dengan hati, tunernya dekat, kenal, jadi kalau ada apa-apa enak. Yang penting nyamannya aja. Yang penting nyaman, gitu, gitu. Betul. Dekat sih itu sama gue. Ngomong-ngomong, Bro Budi ini dulu tetangga gue, jadi yo, kita sebelahan dulu. Rumah sebelahan ya? Literally sebelah rumah gue, gitu. Sebelahannya benar-benar nempel. Benar-benar nempel. Yaudah, oke okay, gitu ya buat video kali ini. Thank you banget. Udah thank nonton you sampai akhir. Bye-bye. Jangan lupa makan, dadah.